Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Husnul Khotimah. Di video kali ini, saya mau kasih tahu apa aja sih pekerjaan saya di Hong Kong ini ya, teman-teman. Salah satunya, pokoknya semuanya deh ya. Dari job saya adalah jaga anak. Nah, kebetulan sekarang anaknya udah gede ya, jadi sekarang saya juga ada tambahan kerjaan gitu, yaitu cuci mobil. Nah, ini adalah salah satu job juga dari majikan aku, yang selain pokoknya semuanya ya, dari jaga anak, ngurus rumah, masak, bersih-bersih, pokoknya semuanya. Jadi ini adalah pekerjaan yang, tapi nggak setiap hari nih teman-teman, pokoknya kalau majikan aku nyuruh tuh, nah itu aku kerjain gitu. Jadi kalau nggak nyuruh ya enggak. Ya paling banter itu pokoknya satu minggu satu kali gitu ya. Satu minggu satu kali itu pun kalau menurut aku juga jarang gitu. Karena mereka kerja itu nggak bawa mobil. Mereka sukanya naik bis gitu teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu dilakukan setiap hari. Ya, pokoknya selalu bersyukur dengan pekerjaan kita. Apapun itu, jangan pernah ngerasa lelah atau putus semangat gitu ya. Patah semangat gitu. Karena di luar sana itu banyak sekali orang yang nggak ada pekerjaan, teman-teman ya. Jadi terus semangat dengan aktivitas kita. Semoga kerja keras kita ini membuahkan hasil yang maksimal dan juga bisa kita bisa mencapai cita-cita kita tuh ya. Setelah itu juga ini teman-teman, pokoknya kita itu harus banyak bersyukur ya, jangan sampai karena pekerjaan kita jadi banyak mengeluh. Seperti yang saya bilang tadi, di luar sana itu banyak sekali orang yang menginginkan pekerjaan seperti kita, dan bersyukur juga kita udah punya penghasilan gitu kan. Dengan punya penghasilan, kita bisa mencukupi keluarga kita. Kita bisa membeli barang-barang kebutuhan kita setiap hari, gitu kan ya. Jadi, apapun pekerjaannya, jangan pernah mengeluh. Lakukan itu secara konsisten ya, teman-teman ya. Secara baik, semoga kita itu kehidupannya semakin hari, semakin membaik ya. Oke, lanjut terus ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa nonton sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share-nya. Dan juga nyalakan notifikasinya ya teman-teman ya. Buat yang udah lama setia dengan channel saya ini, yang selalu mensupport, selalu mendoakan. Terima kasih banyak, semoga kita tambah sukses, berkah dunia akhirat ya. Amin, terima kasih.